guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian gimana sih caranya menambahkan filter rainbow di Instastory kita. Nah, jadi filternya itu contohnya seperti ini. Nah, jadi contohnya seperti itu ya guys. Dan buat kalian yang penasaran gimana cara dapetinnya, makanya kalian harus tonton video aku ini sampai habis ya. Oh iya, tapi sebelum kita mulai ke tutorialnya, pastikan dulu kalian udah subscribe channel aku dan udah nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, kita mulai aja ke videonya. Oke guys, jadi caranya pertama-tama kalian buka Instagram kalian, lalu kalian ke menu pencarian, terus kalian bisa cari nama pembuat filternya yaitu Nonil double L terus XNL. Nah, itu kalian bisa follow orangnya atau tidak, terserah kalian. Lalu kalian ke icon ini dan kalian bisa lihat ini filternya dia. Tuh, seperti ini. Nah, kalau kalian ingin menyimpan, seperti biasa kalian klik aja panah ke bawah. Nah, setelah ada tulisan disimpan ke kamera, tandanya filternya udah berhasil kesimpan di kamera Instastory kita. Lalu selanjutnya aku bakal coba filternya. Jadi di sini aku bakal pindah ke kamera Instastory aku. Nah, kalian bisa lihat di sebelah kiri aku itu filternya udah kesimpan di kamera Instastory aku. Selanjutnya kita klik aja filternya dan kita arahkan ke wajah kita. Nah, jadi seperti itu ya guys. Kalian bisa coba di HP kalian masing-masing. Nah, jadi itu guys tadi tutorialnya. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video aku ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe channel aku supaya channelku semakin berkembang. Oke, see you on next my video. Bye-bye.